Ketika pertandingan sepak bola tinggal menyisakan waktu tidak lebih dari 3 menit, maka kesebelasan yang masih tertinggal akan mengalami tekanan yang luar biasa. Biasanya para pemainnya akan emosi dan banyak melakukan kesalahan sendiri. Tetapi tidak demikian dengan kesebelasan Barcelona di dalam pertandingan semifinal Liga Champions tahun 2009. Padahal saat itu mereka hanya bermain dengan 10 pemain karena wasit mengeluarkan satu pemain mereka yang dianggap melakukan pelanggaran berat. Tetapi akhirnya tercatat dalam sejarah bahwa hanya dengan 10 pemain dan waktu di bawah 3 menit, kesebelasan Barcelona sanggup mengalahkan kesebelasan Chelsea yang menjadi lawan mereka di semifinal tersebut. Ada dua hal penting yang membuat mereka bisa menang di tengah kesulitan saat itu, yaitu yang pertama, perhatian tidak terpusat pada kekurangan. Kurang satu pemain merupakan masalah serius bagi sebuah kesebelasan sepak bola, apalagi yang mereka hadapi adalah kesebelasan yang cukup tangguh. Tetapi para pemain Barcelona sepertinya tidak ada terganggu dengan kekurangan tersebut. Itulah yang membuat mereka mampu memaksimalkan kelebihan mereka untuk memenangkan pertandingan. Kedua, mereka pantang menyerah. Ibarat semangat para pahlawan bangsa Indonesia ketika merebut dan mempertahankan kemerdekaan, yaitu sampai titik darah penghabisan, demikianlah yang diperlihatkan para pemain Barcelona. Banyak pengamat sepak bola mengatakan bahwa saat itu mereka sudah habis, tapi kenyataan berbicara lain, sebab mereka lah yang akhirnya tampil sebagai pemenang. Tidak berbeda dengan sepak bola, hidup kita pun ibarat sebuah pertandingan. Kita berusaha meraih kemenangan di dalam studi, pekerjaan, karir, bahkan di pelayanan. Kekurangan memang ada, tetapi kekurangan tidak harus menghambat seseorang untuk berhasil. Kesulitan pun pasti ada, tetapi kesulitan bukanlah hal yang harus menghentikan langkah seseorang untuk mencapai kemenangan. Mari maksimalkan segala kemampuan yang kita miliki dan maju terus. Kemenangan dimulai dari fokus terhadap kemampuan ditambah dengan sikap yang tidak mudah menyerah.